Okay, teman-teman, Accelerator, teman-teman ya. Ini yang kalian tunggu kan, Accelerator, karena dia salah satu karakter yang paling OP saat ini, cuy, sumpah. Ini salah satu karakter paling OP anjir. Selain Iskandar, selain siapa, Aizen gitu-gitu, Grimmjow, ini salah satu yang paling OP sih menurut gue sih, karena gue baru pakai aja dan menurut gue kayak apa ya? Pokoknya enak banget lah pakainya deh. Sumpah pakainya tuh enak banget kalau menurut gue, teman-teman ya. Ini seperti biasa, gue udah main dulu, gue udah ranked dulu, gue udah latihan dulu, baru abis itu gue bikin video training ya, teman-teman ya, buat ngasih juga kalian skillnya kayak gimana, biar paling enggak gue ngerti dulu gitu ya kayak gimana karakternya. Oke, jadi untuk si siapa namanya, Accelerator, dia murah. Dia 2000 doang, Pak. Sumpah dia lebih murah daripada Aizen, tapi menurut gue wow, dia jauh lebih kuat daripada Aizen sih kalau menurut gue ya. Jauh lebih kuat sumpah. Sumpah OP banget. Kita langsung aja cuy. Harganya cuma 2000 kalau enggak salah, 1999, enggak sampai 2000 sih, cuma satu perak gitu terakhir ya, teman-teman ya. Oke, let's go. Jadi ya ini dia Accelerator, teman-teman ya. Jadi untuk skill-skill ya, dia cukup unik, teman-teman. Dimana dia sebenarnya punya 6 skill lebih bahkan ya. 7 skill berarti ya. Karena setiap skill dia itu kalau di udara itu dia beda, Pak. Jadi kayak ini contohnya, skill pertama Accelerate kayak gini nih. Accelerate kayak gitu ya. Itu kalau di darat damage-nya 20, teman-teman ya. Dan itu setahu gua enggak ngerusak blok deh. Iya, itu setahu gua enggak ngerusak blok ya. Ini kita lanjutin dulu ya. Quake yang waktu di darat kayak gini, teman-teman nih. Quake. Dan lihat damage-nya berapa tuh, Pak? Lihat damage-nya berapa tuh? Sakit kan, lumayan kan? Ya itu 20 sama sih, kalau kurang lebih sama ya. Yang sih. Ya, kurang lebih sama ya, 20-an ya. Nah, kalau Accelerate di udara kayak gini, cuy. Accelerate di udara. Boom. Lihat damage-nya 30 dan habis itu dia knockback ya. Tadi kalian perhatiin kalau dia nggak di udara itu dia accelerate nggak knockback, Pak. Cuman kalau kalian di udara dia tuh knockback dan dia damage-nya 30, sakit banget, parah sih, imagine. Lalu kalau quake di udara kayak gini, teman-teman. Boom, dan ini ngerusak blok ya. Dua-duanya ngerusak blok. Jadi quake yang di bawah itu ngerusak blok, quake yang di atas dua-duanya dia ngerusak blok juga, yang di atas juga ngerusak blok. Nah, ini grass, teman-teman ya. Grass kayak gini. Ini kalau di darat kayak gini grass. Nah, kayak gitu. Dan damage-nya cuma 10. Tapi ya lumayan lah, itu cuma 10, tapi itu kayak susah banget diprediksi, teman-teman ya. Tiba-tiba kalian kena aja gitu kan. Dan itu bisa diblok sih, setau gue bisa diblok ya. Sama kayak accelerate nih, accelerate bisa diblok nih. Tuh, accelerate bisa diblok. Quake. Rusak. Boom, hancur tiga-tiganya, imagine enggak sih? Kece enggak sih? Sakit loh itu. Lihat enggak? Itu kena blok S gitu pada damage-nya, Pak. 10 kali mungkin ada tuh. Iya, damage-nya mungkin 10-an ya. Not bad sih. Kalau di blok S gitu gila damage-nya ya. Lalu kalau grabs di udara, dia tuh kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Dan ini adalah gerakan yang paling dajul ini, gerak sumpah. Kenapa? Karena itu nge-stun musuh kalian, cuy. Nge-stun musuh kalian cukup lama loh itu nge-stunnya. Selama dia ada puter-puterannya itu tuh dia nge-stun. Dan itu kalian bisa langsung ladder. Abis itu kalian bisa langsung quake, kalian bisa langsung accelerate dari atas. Imagine gak sih, OP banget sumpah, gak bohong, Pak. Ini karakter OP, anjir sumpah, OP banget, gak bohong gue. Gak ngotak gitu OP-nya masalahnya, Pak, sumpah. Nih kita coba grass ya. Grass ini dia diblok juga tuh ya, bisa diblok juga ya. Dan itu yang tadi grass di udara itu sebenarnya bisa diblok, teman-teman, tapi kalau misalkan kalian di belakang gitu, itu dia masih bisa kena ya. Jadi contohnya nih, gua kasih contoh ke ini dia deh. Kita kasih contoh ke dia nih. Itu accelerate, kita coba ya. Apa accelerate kalau dari belakang bisa diblok? Enggak. Oke, accelerate dari belakang juga enggak bisa diblok ya. Grass, kita coba grass. Nih ya. Tuh. What? Nani? Lo kok? Wah, di nerf kah? Oh, ya udahlah ya. Ya udahlah. Pokoknya kayak gitulah. Dan ini skill keempat, redirection. Nah, ini sama kayak si Aizen, teman-teman ya. Makanya ini mirip banget sama Aizen sih sebenarnya sih. Jadi kalian bisa pakai, nah itu kayak gitu tuh, kayak nge-reflect damage. Jadi ya, damage apapun sih bisa kalian reflect sih ya. Jadi kalau misalkan kayak siapa contohnya, Iskandar gitu ya. Dia pakai yang skill pertamanya, kalian pakai redirection, nanti damage-nya akan balik ke Iskandar, teman-teman ya. Gila GG sih. Ini skill OP juga redirection, tapi gua enggak tahu nih redirection-nya apakah bisa dipakai untuk skill one hit kayak punyanya Hiei atau mungkin punyanya Gon gitu, N-nya Gon mungkin, gua nggak tahu deh ya. Mungkin bisa, kalau kalian tahu kalian komen di bawah aja kan. Gua nggak tahu juga nih redirection bisa dipakai untuk gerakan yang one hit kayak gitu apa enggak ya. Oke, let's go, kita langsung awaken aja cuy. Dan by the way, redirection ini enggak ada skill di udara ya. Cuma redirection yang enggak punya skill di udara tuh. Cuma redirection, yang lain ada, accelerate ada, lalu quake juga ada. Grabs juga ada. Anjir. Gila itu. Anjir, gue baru tau, Pak, yang quake itu bisa nyerang dua sekaligus loh. Imagine gak sih? Area anjir itu ternyata gila. Oke, grasp. Nah, ini grasp juga bisa di udara, teman-teman ya. Oh, ini iframe. Imagine, my bad. Oke, let's go. Kita langsung aja awaken, cuy. Ada kelamaan, kita langsung aja pakai inilah. Pukulin aja biar bisa awaken. Oke, let's go. Awaken. Dan ini awakennya bisa ngedamage. Kalian perhatiin ya, di sekitar gue nih. Perhatiin di sekitar gue. Tuh, dia ngedamage dan sakit, Pak, damage-nya, Pak. Imagine gak sih? Sakit loh itu. Itu sakit loh. Sumpah, lihat gak? Sakit loh itu. Hampir 50 pak damage-nya, pak, GG Gaming gak sih? Dan ya, ya kalau udah awaken, skillnya sebenarnya sama aja sih, cuman plasma doang yang beda ya. Accelerate juga sama, teman-teman, kalau kalian melihat nih. Accelerate
sama tuh ya. 25 cuman kita kayak teleport ke belakang, bedanya gitu doang. Jadi kalau misalkan kalian di darat, dia tuh kayak teleport ke belakang. Kalau kalau tadi kan sebelum awaken kan dia cuman di depan doang kan. Ini kalian bisa langsung teleport ke belakang, kalian bisa langsung combo lagi anjir. Kalau di udara dia sama sih kayaknya. Tuh kayak gitu ya. 40 tapi damage-nya lebih GG sih. Dan dia cooldown cepet banget, kalian perhatiin dah. Accelerate cooldown cepet banget. Lalu quake juga kayaknya sama deh quake, kita lihat ya. Quake kita lihat sama ya, tapi damage-nya lebih sakit aja sih. Iya, damage-nya lebih sakit. Lalu plasma. Nah, ini plasma ini. Ini kalau kalian perhatiin tuh di atas tuh ada kayak ungu-ungu gitu ya. Itu plasma, teman-teman. Jadi kalian bisa langsung one hit orang. Sebenarnya enggak one hit sih. Jadi kayak damage-nya tuh kayak 90 gitu, teman-teman ya. Kita coba quake di udara dulu. Quake di udara sama aja. Ya, damage-nya 40 tuh ya, lebih sakit aja. Lalu kita coba langsung plasma. Kita lihat damage-nya berapa ya. Ya tuh, kalian bisa lihat tuh damage-nya. Itu ya hampir one hit lah, kayak 90 gitu lah, 95 mungkin ya. Ya sih. Dua kali pukul. Oh, enggak deh. Oh iya bener, 10, 90 damage-nya pak. Gila, damage-nya 90 kan, bisa lihat teman-teman ya. Wow. Itu istilahnya kayak kalian satu kali accelerate gini aja ya. Satu kali accelerate kayak gitu, kalian langsung plasma langsung menang. Istilahnya kayak gitu sih. Dan itu setau gue blok aja tembus, teman-teman. Kita coba ya. Itu setau gue, setau gue sih, kalian ngeblok aja itu tembus loh plasma itu. Ini OP anjir, makanya ini karakter gila sih. Apakah ini karakter harus di nerf atau gimana dah? Gue gak ngerti anjir. OP banget sumpah, udah awaken yang ngedamage. Cuma percuma sih, percuma ya awaken ngedamage nih. Tapi gak akan ada orang yang mau ngedeketin kalian kalau kalian lagi awaken gitu kan. Sama aja sebenarnya teman-teman. Nih. Aduh nih, karat dong. Semuanya mati nih mah, gue sekali ini juga. Kita langsung aja, oke mati. Kita coba teman-teman ya, kita plasma ke yang blok dummy baru nih. Di blok juga setau gue damage-nya sama, tetap 90. Ya, kalau nggak salah sih, kita lihat ya. Plasma. Kita lihat tuh ya, sama ya. Mau di blok mau nggak, jadi ini kayak udah tembus blok lah istilahnya. Gak ngerusak blok, dia tembus blok teman-teman ya. Jadi mau ngeblok sekalipun tetap kena. OP ini anjir, ini karakter OP banget sumpah nggak bohong. Oke. Let's go. Let's go, kita langsung aja. By the way redirection tadi sama ya. Pas dia awaken redirection itu sama teman-teman, skillnya sama. Redirection itu sama, itu doang sih. Cuman kayaknya lebih sakit maybe, sama cooldown lebih cepat ya. Cooldown lebih cepat. Cooldownnya udah pasti lebih cepat. Lebih sakit gua enggak tahu sih, kayaknya sama aja sih. Karena dia nge-reflect ya. Bukan kita yang nge-damage, kita nge-reflect gitu ya. Jadi ya tergantung dari damage musuhnya gitu kan. Oke, kita langsung aja coy. Kita ranked ya. Ikuzo. Alright. Jin ngelag banget. Oke, where's the enemy? Ah, Nat, ini kok gak ada tandanya sih sekarang, anjir. Akan tuh, accelerator, let's go. Crash, arti kena. Oke. Redirection. Oke, kabur. Kabur. Main accelerator tuh harus M1, coy. Harus, oh shit. Oke, shit, gak kena. Kena gak? Kena, nice. Oh shit. Oke, harusnya gue redirect tuh ya. Redirect. Oke, nice. Sumpah ini akselerator kuat banget pak. Sumpah pak, gak bohong gue. Parah sih kuatnya anjir. Kuat banget anjir. Wait. Yes. Aduh anjir, imagine gue gagal. Oh shit. Oke, bye. Somehow gue masih menang, imagine. Alright, hi. Okay, shit. No, wait. Kena, please. Ayah, ngelagnya, imagine gak sih? Susah, sumpah. Kalian pikir gue gak bisa leader kan? Bisa sebenarnya pak, cuman ngelagnya itu loh, gak bisa gue kalau sambil ngelag, anjir. Kena. What? Imagine how? Kok bisa gak kena itu gue, anjir? Keras, kena. Oke. Image. Oh my god, the lag. Oh my god, the lag. Redirection. Oke. Dia punya iframe ya? What? Gue lupa deh. Apakah Natsu punya iframe ya? What? Kok serangan gue ada yang gak connect gitu ya? Gue gak ngerti kenapa dah. Gue gak ngerti dah. Iya. How? Oh shit man. Oh shit. Dang, that's hurt. Oke. Okay. That's really hurt. Oke. Okay. Oh now, nice. Mati kau. Oke, okay, yep. Gue juga kena sih, tapi paling enggak apa-apa lah. Kan dia. Alright, come here. Gue langsung grab dari sini, bisa enggak ya grab? Aduh, dia ngeblok dong.
Jangan blok dong. Oke. Okay. Oh my lord. Redirection. Redirection. Accelerate. Hmm. Oke. Okay. Oke, okay. Blok dulu, blok. Blok 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 blok. M1, jangan jauh-jauh pada Natsu sumpah. Hmm. Oke. Okay. Gak kena ya, percuma sih anjir. Oh my lord. Dia masuk ke mana tuh anjir? Hmm, anjir enggak kena, Pak. Imagine enggak sih? Oke, okay, let's go, serang gua dong Natsu. Hmm. Alright. Oke. Okay. Oke, okay, gua masih bisa bertahan dari itu ya. Grabs. Anjir, dia ngeblok mulu, Pak. Imagine enggak sih? Dia ngeblok mulu anjir. Ih. Dan ngebug lagi anjir. Come here. Ayo dong. Ayo dong. Ah, gua pikir dia mau belok anjir. Imagine. Redirection. Oke. Okay. Oh shit, I'm dead. Oke. Okay. Tapi gua bisa awaken sih. Gua bisa awaken, dia belum bisa kan ya? Nanti sabar dulu, sabar, sabar guys. Sabar. Kena grass, kena grass. Yes, kena. How? Imagine. Aduh, nge-lag-nya. Imagine enggak sih? Aih, nge-lag-nya guys, sumpah. Kalian bisa lihat enggak sih nge-lag banget, Pak? Delay-nya parah banget anjir, gua enggak tahu kenapa nih internet gua. Gua kalau bisa puterin dia, bisa enggak sih puterin? Puterin. Gas. Kena enggak? Redirection. Oke. Okay. Oke. Okay. Quick. Quick, nice, oke okay. Oke, okay, gue awaken karena darah gue juga sekarat. Jadi gue awaken aja. Ini juga kayaknya bener-bener awaken deh. Ya, ini harusnya satu collection alert-nya mati sih dia nih. Ini awaken-nya sayang banget sih. Dia ngedamage tapi kayak gak berguna gitu loh guys. Ngedamage tapi gak berguna, tau gak sih? What? How can he block that? Oke, okay, Hidayah. Oke, okay, sekarang gue tinggal ngurangin darah dia doang. Sedikit aja, gue harus bisa menang. Mana dia? Oh, redirection. Redirection, redirection, oke okay. Quick. Oh my god, accelerate. Oke, okay, let's go pass, bye. Off. Oh my lord, how? 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 Oke okay. Okay. Gak bisa, Pak. Gak bisa one hit itu. Dang, Natsu terlalu OP, Pak, kalau udah awaken. Aduh, gue bisa menang gak sih? Oke, okay, shit. Oh shit, that's hurt. Oke okay. Oh, kena, kena, please. Please. Oh, kena. Kena, yes. Alright. Redirection. Oke okay. Oke okay. Shit, man. Shit, man. Shit, man. Natsu kalau udah awaken, dajul aja. Duh, mati kena. Ya, 10 damage, not bad lah. Gue gak ada accelerate lagi aja. Harus gue bisa accelerate tuh. Oke, okay, oke okay. Sama nih dari kita ya. Sama momen nih kita lanjut. Die. Redirection. Die. Gitu dong. Nice. Nice first match. Anjir, ini accelerator gila OP banget, Pak. Kuat sih ini accelerator, kuat banget sih. GG. GG, man. GG, GG. Gila. Kece. Let's go, next match. Alright. Accelerator juga sepertinya. Oh no, Lancer. Alright. What? Gue perasa gak blok dah, anjir. What? Gue perasa gak blok, anjir. What? Imagine nge-lag-nya anjir. Pingin nge-lag sih anjir. Gua sumpah, gua pencet F lo anjir. What the fuck. Gua ini nge-bug atau apa sih anjir. Wah shit, dia juga nge-lag banget sih. Dia juga nge-lag banget. Imagine gak sih, dia nge-lag banget. Oke okay. Grasp. Grasp. Hmm, nice. Nice. Redirection. Hmm. Imagine gak sih? Alright. Alright. Ya ampun, runner, imagine. Imagine runner dong. Imagine dong, runner dong. Ih, kena. Wah. No. Bye. Ih, anjir gak mati. Redirection. Imagine kabur. Dia kabur, anjir. Oke, okay, now. Grasp. Ah, malah gue yang mati, anjir. Imagine enggak sih? Harusnya gua grab yang di tanah aja ya. Oke okay, oke okay, sip. Ini langsung aja di tanah. Langsung aja di tanah grab. Mati. Bye. Oke. 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 Where is he? Oh, dia di situ. Oh, dia di situ. Hmm. Oke, okay, dia di situ. Shit. Sumpah gua ngeblok lo guys itu anjir. Redirection. Oke, okay, nice. Makan tuh grass.
Nih, lah kok terbang anjir? Udah, imagine how? Oh, kok dia bisa terbang? Kok bisa terbang gitu? Ya ilah. Why you running, bro? Why you running? Where are you running? Imagine. Why are you running? Oh shit. Okay, shit. Grasp now. Okay, shit. Redirection. Okay. Alright. Gue masih bisa ngeredirect dia ya. Alright. Sumpah lawan Lancer. Okay lah. Okay. Block. Grasp. Ah, the grass. Quick. Okay, nice, kena. Nah, langsung. Boom. Kena, nice. Aduh. Shit, man, gue bentar lagi awaken, gue bisa awaken. Wait. Oh my god. Okay, gue bisa awaken sih. Gak apa. Dua-dua. Gak apa-apa. It's okay. Gue gak tau nih siapa. I think you gonna. Okay, shit. Grass. Okay, now. Langsung. Accelerate. Die. Alright. I think you gonna die, man. Sebelum dia awaken sih kalau bisa sih. Dia bisa, udah bisa awaken belum ya? I don't know. Bisa awaken apa enggak. Makan tuh grass gue. Okay, dia awaken. Okay, gue awaken juga. I'm gonna awaken juga. Oh, nice. Dia pakai skill yang itu. Dia belum gebok sih. Deket-deket sini dong. Ih, bego dia masih di situ. Okay, kena. Fix kena. Kena gak? Aduh, gak kena damage-nya. Imagine. Okay, dia gebok. He's gonna gebok me. Alright, that stupid gebok, man. Oh my god. Okay, bye. You die. Goodbye. Good, GG. Alright. Alright, next match, let's go. GG sih sumpah, nih karakter GG banget, sumpah gak bohong gue. Okay. Last match ya. Last match, teman-teman, let's go. Ini akselerator sama-sama akselerator. Imagine gak sih? Sama, imagine liat gak sih? Sama-sama grass anjir. Okay. Okay. Block. Oh shit. Oh shit. Aduh, imagine nge-lag-nya. Gue baru kena grabs-nya beberapa detik setelahnya anjir. Oh shit, man. Shit. Kena lu. Dih, imagine gak sih? Redirection. What? Oh my god. Okay, shit. Quick. Okay, let's go. Mati kau. Gak mati anjir, imagine. What? Grass. Okay, kena. Okay, die. Okay, nice. Tapi darah gue sekarat banget anjir. Dimana dia? Imagine. Redirection. Yes, kena redirection. What? Oh my lord. Dang, gak apa-apa. Kita berhasil ngurangin setengah darah dia. Kayaknya tadi cukup ya. Iya, hampir setengah darah ya. Dia kena redirection, pak. Okay. Sama-sama kena. Imagine gak sih? Gak kena anjir. Redirection. Nice. Makan tuh redirection gue. Nice. Gila nih. Sumpah pak, akselerator kuat banget anjir. Sumpah gak bohong gue anjir. Sama-sama kena gak tuh anjir. Quick. Okay, nice. Goodbye. Anjir. Sumpah kuat pak. Imagine gak sih? Ini karakter kuat banget loh. Redirection. Makan tuh redirection gue. Regas. Okay, kena. Aduh, gue gak punya skill quake sama skill accelerator. Imagine gak sih? Makan tuh quake gue anjir. Okay, terus accelerator. Redirection. Redirection. Oh shit, man. Gak bisa. Wah, sumpah pak. Gak bisa redirection anjir, sumpah. Kalau udah kena itu combo. Oh man. Quick. Oh shit. Okay, now. Oh shit. Okay, I'm gonna awaken now. Gue gak mau mati sama sekali ya. Oh shit, man. You gonna die, man.
sama-sama akselerator nih ya. Imagine gak sih? Sama-sama apa tuh nih? What the heck? Oh, santuy dong coy. Buset. Buset. Santuy dong. Santuy dong. Buset. Mana dia? Oke, okay, asal. Quick. Plasma moment. Goodbye, bro. Oh, shit, man. Oh, dang. Oh, dang. I'm gonna die, man. I'm gonna die. Oh, fuck. Maybe I can win. I don't know. Maybe I can win. I don't know. Grasp. Grasp. Oke, okay, let's go. Let's go. Quick. Accelerator. Oh, crap. No, redirection. Let's go. Oh, sumpah guys, imagine gak sih? Oh, dang, grasp, oke, okay. Redirection, yes, kena redirection, akselerat, terbang, imagine gak sih? Oh, dang, dia udah habis juga ya? Wakenya udah habis belum sih? Kayak belum deh, kayak belum habis deh, ya, kayak belum, apa? Eh, udah habis deh, grasp, kena dong, yes, redirection. Aduh. Oh, dang. Oke. Okay. Quick. Accelerate. Goodbye. Oh, dang. Dang. Oh, gue gak tau sih gue bakal menang apa enggak. Sama gak sih? Oh, enggak. Oh, anjir sakit banget itu quick-nya. Dang, padahal tembus blok loh, anjir. Oke, okay, ini dulu. Silakan. Oke. Quick. Mati. Yes. GG, guys. GG. Imagine, sumpah. Ini karakter kuat banget, Pak. Sumpah, Pak. Cuma gue gak tau buat pemula gimana ya. Ini sumpah, ini karakter GG banget sih. Ini karakter GG banget, gak bohong gue. GG. Sorry loh. Dia no need to use cap letter. Sorry. Gue mau ngomong GG tapi tadi kepencet caps lock. Anjir sumpah, ini karakter oke banget guys. Cuma ini salah satu karakter favorit gue sih. Kenapa? Karena apa ya, kombonya semua masuk banget gitu kan. Ada terus ini skillnya banyak ya. Imagine dia punya, istilahnya tuh punya 6 skill. Gak 6 skill juga sih sebenarnya. Kalau kalian pakai satu skill dia cooldown juga gitu dua-duanya ya. Cuman istilahnya kayak punya 6 skill teman-teman. Anjir sumpah kece sih, sumpah anjir. Ya itu dia untuk Accelerator ya. Walaupun gue belum nonton animenya, tapi sumpah nih, gila nih karakter, sangat worth it teman-teman ya. Tapi ya, untuk pemula gue gak nyaranin sih. Karena emang rada sulit ya. Karena kalian mesti M1 banget. Mesti ladder. Pokoknya combo kalian harus masuk banget lah teman-teman. Seperti yang kalian lihat tadi di match-match sebelumnya ya. Walaupun gue emang jarang M1 juga sih dari tadi ya teman-teman. Cuman kayak konek-konekin combo-combo gitu doang. Dan ya tetap bisa juga sih sebenarnya gitu kan. Tapi lebih bagus sebenarnya kalian bisa M1 sih. Bisa M1 kalian bisa grass. Grass yang dari udara kan tuh dia kestun tuh. Abis itu kalian bisa M1. Abis itu kalian quake di udara. Abis itu kalian langsung accelerate di udara tuh. Pasti dia langsung, istilahnya pasti langsung mau mati anjir. Sumpah. Atau bahkan mungkin bisa langsung mati kali. Ya itu dia untuk accelerator. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini. Dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika kalian mau. Kalau subscribe apa, kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.